Saya mau tanya, apa hukumnya menikah dengan wali tapi bukan dari ayah, abang atau adik laki-laki? Lalu dengan apa kau nikah? La nikaha, tidak sah nikah. Illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wali itu siapa? Ayah, tak ada ayah. Datuk, tak ada datuk. Abang, tak ada abang. Adik laki-laki, tak ada adik laki-laki. Abang ayah laki-laki, tak ada abang ayah laki-laki. Adik ayah laki-laki, tak ada adik ayah laki-laki. Punya abang ayah itu punya anak laki-laki. Sampai begitu perwalian itu ada orang. Tapi insya Allah yang enam itu adalah, kecuali dia disapu angin puting beliung hilang semua. Andai dia anak yang ditemukan dalam kardus, namanya binti kardus, tak ada walinya, macam mana? Fasultanu waliyun man la waliyalaha, maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Siapalah wali orang perempuan di Batam kalau tak ada walinya? Sultan Kerajaan Riau Lingga. Sultan Kerajaan Riau Lingga sudah menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno membuat satu departemen untuk agama, namanya Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama lah yang menerima sultan. Lalu Menteri Agama tak sanggup, turun ke Kemenak Kanwil Provinsi. Kemenak Kanwil Provinsi turun ke kota, kota turun ke kecamatan. Itulah maka kepala kantor urusan agama tak ada perempuan. Ada kepala kuah perempuan. Kenapa? Karena kuah akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya. Nah, ini ke depan nanti bisa jadi kepala kuah perempuan. Dia tak ngerti sejarahnya. Karena kuah akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Memang satu sisi Pak Kua itu sebagai pegawai pencatat pernikahan, tapi ada dalam beberapa kasus dia bisa nanti menjadi wali pada saat perempuan itu tidak ada wali. Kalau sudah terjadi macam mana Pak Ustaz? Diulang akad nikah. Balik anak gadis kita membawa lakinya, hilang seminggu, pulang-pulang berbadan dua. Balik dia ke rumah, mak, ini lakiku, gitu. Kapan kau nikah? Aku pergi nikah kemarin. Wali kau siapa? Udah aku beli wali. Enak aja sekarang, entah belajar. Jahil. Jangan karena takut kepada orang. Diulang akad nikahnya balik. Cari walinya yang enam tadi. Lalu diulang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar. Aku nikahkan engkau dengan cucuku dengan mahar. Aku nikahkan engkau dengan adikku. Aku nikahkan dengan keponakanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Diulang balik. Lalu perbuatan dia dari mulai dia nikah tak jelas ke nikah yang jelas ini, zina.